Oke, hari ini kita akan membuat bilah sajam. Ini bahannya dari laker. Ini potongan miringnya masih sama andalan kita dari laker traktor. Oke, langsung aja, Lur. Oh ya, sambil kadang kita kan membalik, kalau nyepuh itu ada maksud apa? Nah, kita jelaskan, kalau kita balik supaya panas kanan kiri di bilah sisi golok itu imbang panasnya, jadi enggak endeng-endengan, enggak saling narik, hasilnya supaya lurus. Nah, misalkan kayak ini, kita kan tetap balik, kita balikkan juga. Karena arah angin ini dari bawah, biar imbang panasnya. Itu kalau pengetahuan kita. Oke, langsung. Nah, ini karena ini klaker, jadi nggak berani sampai terlalu putih. Nggak ketok kan? Wong ya trae madhep kamerane pas lubang. Nah, ini hasil akhirnya. Nah. Tuh. Lurus kan pada bilahnya. Cuman kalau pembakarannya cuman satu sisi, kalau untuk tungku ini mungkin bisa bengkok. Proses rangkanya kita akan buat secara full untuk bagian rangkanya. Nah, itu yang udah ada pola gambar di dalamnya, langsung aja kita kerjakan. Thank you.
lubang kayak gini. Ini kan tinggal ngerapiin di bagian pinggir-pinggir. Udah sangat meringankan kalau pakai amplas. Nah, sekarang udah masuk itu lor. Tinggal perapian. Untuk di video ini, untuk gagang yang malah nggak direkam, kita fokus pembentukan untuk sarung. Jadi intinya membuat pilah dan sarung golok ini. Oke, ikuti terus videonya, dilanjut. Kita akan membentuk sarungnya. Kalau untuk gagang sengaja kita enggak memvideo, prosesnya sama seperti saat kita membuat video yang sebelumnya. Proses-prosesnya seperti itu, kita percepat. Oke, lanjut saja pembentukan serangka. Thank you.
model aduk semua. Ini yang kembar. Kembar. Panjang 37 cm. Nanti sepik untuk sembelih, bahan terbuat dari klaker ini tadi. Oke, langsung aja kita coba ketajamannya pakai aqua. Pilih yang di sini ya. Inilah ini. Ini ada airnya yang ini loh. Baru dua langsung nublek. Terus kita coba pakai kertas. Ini loh bapak, nemukan bapak. Kita pakai botol kosong juga. Mau ibur. Putus juga lur. Satu lagi. Kita ganti. Nanti dikira yang tajam cuma ini. Yuk. Juga. Kalau untuk sayat kertas kita coba juga. Cemur kalau untuk sembelih ini. Terus satu lagi yang ini. Sama tajam. Ya, wes. Nah, wes. Oke, Lur, ini dia penampakannya laduk dari kita. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, sekian. Terima kasih.